dari S10. Ya saya lanjut dulu. Lek, saya lagi berada di Desa Timoro. Ini masih dalam tes dulu. Di nah ini Poskesdes Desa Timoro yang dibangun dari dana tahun anggaran tahun 2021. Mudah-mudahan tensi saya normal 150. Susunan acara penyaluran dana BLT DDS tahap 1 dan sampai tahap 3 Desa Timoro, Kecamatan Terbelahang, Kabupaten Mamasa. Acara yang pertama yaitu acara pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua yaitu sambutan Bapak Kepala Desa Timoro. Acara yang ketiga yaitu sambutan Camat Terbelahang atau yang mewakili. Acara yang ketiga yaitu penyaluran dana BLT DDS tahun 2022 Desa Timoro, Kecamatan. Terakhir adalah penutup. Demikianlah susunan acara yang akan kita lalui bersama pada saat ini, dan kita masuk dalam acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Desa. Kepala yang saya hormati Bapak Camat Terbelahang, silakan masuk Pak. Masalah bantuan langsung tunai dari program pemerintah pusat lewat kami pemerintah desa, tentunya harapan-harapan kami selaku pemerintah desa terkait masalah bantuan langsung tunai di sudah di Bapak Ibu penerima sudah tahu sebenarnya mau diperuntukkan kemana, karena ini masih dalam situasi kita masih pandemi COVID-19. Jadi saya harap Bapak Ibu sekalian penerimaan ini betul-betul dimanfaatkan. Ibu sudah tahu sebenarnya mau dialokasikan kemana, mau diinfokan kemana. Saya ditugaskan untuk hadir dalam pengumuman BLT dan desa pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kapolres Kepulauan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak dan Pos Melamir dengan Kepulauan. Siapa yang ya? Cek baru. Pince langsung. Pince Riz, tanda dulu. Pince. Pince. Boleh. Boleh. Ya, silakan di bersiap Bapak Alberos. Sudah Ibu Amelia? Sudah ini boleh. Pak Absalon, coba tanda tangan. Pak Agus Reru, nomor 5, Pak, 5, nomor 5. Ya, Ibu, nomor 4. Ya, nomor 4. Ya, tolong dihitung Bapak Ibu dan ya, siapa yang... Ya, tanda tangan. Next.
ada tahu Pak. Ada kamu? Siapa? KTP-mu. Itu. Oh iya, saya lanjut dulu. Dek, saya next dulu. Yang dari S10. Dorong.